kan ya? Bisa kalau jumlah penerima berapa sih Pak? 82.082 KPM. Bukan orang istilahnya KPM ya? Keluarga penerima. Ya, keluarga penerima manfaat. Keluarga penerima? Manfaat. Berapa, berapa ton Pak untuk per bulan? Per bulan 820 ton. Per bulan ini ya Pak? Per bulan. Kan beras bagus gitu ya, ternyata beratnya sama, hanya karungnya aja yang diganti. Bulog bagus karungnya, seperti itu. Jadi sekarang itu istilahnya bantuan beras gratis itu tidak bisa diratakan seperti kemarin-kemarin, akhirnya berkurang kan istilahnya kepala desa ya berkorban karena kebijakan. Kadang-kadang kebagi yang 2 kilo akhirnya kan gitu. Kualitasnya gimana? Kualitasnya kurang baik. Untuk data apa? Ya? Untuk data? Data, ya sekarang tuh istilah kan ada pendataan ulang ya, seperti yang meninggal dan sebagainya. Tapi pada saat itu keluar lagi, itu juga nama yang itu juga. Jadi nggak ada perubahan. Gitu. Berarti datanya copy paste ya? Ya copy paste, karena data yang diminta dari desa kan data yang baru. Dialihkan ya orang meninggal udah nggak ada keluarganya. Ternyata data itu balik lagi. Malah itu kan sering kita update data gitu kan. Kalau desa apa Pak? Trijaya berapa ini Pak penerima? Kalau di desa saya kan 175 orang gitu. Nah sekarang dengan data satu karungnya 10 kilo kan mau tidak mau dibagi 4 orang, dibagi 5 orang, dibagi 2 kilo kan. Gitu. Harusnya berapa Pak? Ya harusnya kalau misalnya angkut itu kan 175 kali 15 kilo. Kalau 15 kilo dibagi 2, taruhlah misalnya